its fire! Security breach! Security breach! Target spotted! Oke, halo semuanya guys, kembali lagi di channel RGC ID. Di video kali ini gue bakal mereview game Spider-Man Another Dimension, yang dimana ini game Spider-Man versi ini ya, versi PS3 juga ada, versi Wii juga ada. Dan di sini gue bakal mereviewnya di Android menggunakan emulator Dolphin versi Wii. Jadi ini bisa dibilang lagi rame-ramenya game, bukan game sih, lebih tepatnya film animasi Across Spider-Verse, yang dimana ada karakter Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099. Nah, di Spider-Man Another Dimension ini juga ada Miguel O'Hara dan temanya juga sama, yaitu multiverse juga. Tapi di sini kayak ada terbatas gitu loh, ada 4 karakter ya. Ada Spider-Man Noir, terus Spider-Man Peter Parker, dan Spider-Man Symbiote. Dan karakter utamanya di sini, sampulnya sih yang paling utama si Miguel O'Hara ya, Spider-Man 2099. Dan ini nanti gue bakal kasih tahu juga tutorial agar bisa ini game bisa jalan menggunakan controller klasik, nanti di apa ya, di video terpisah sama tutorialnya juga. Di sini cuma review gamenya aja gitu, dan udah ada save datanya juga tentunya. Kita langsung coba aja seperti apa Spider-Man Another, bukan Another Dimension sih, ini namanya Start Dimension. Kalau yang animasi ini namanya Across Spider-Verse. Ini gue pakai Dolphin MMGR by the way, karena lebih nyaman aja gitu, karena performanya stabil dan lebih enak aja sih bagi gue. Dan ini FPS-nya sengaja gue ilangin, karena kalau gue tampilin FPS-nya di pojok, nanti bakal bar UI darahnya nggak kelihatan cuy. Nah ini kan udah support nih classic controller, walaupun ini game aslinya kagak support ini classic controller gitu. Nah di sini kita start aja langsung, dan ini udah langsung ada save datanya. Gue emang ada save datanya sih. Di sini kita bisa langsung pilih level select kalau kalian sudah punya save data, karena ada banyak di sini. Ada Kraven. Ini bisa dibilang boss fight-nya ada banyak. Boss fight yang ada di Spider-Man semua ini komiknya, bro. Terus ada Hobgoblin, terus si Electro, di Sandman juga ada, terus Vulture, Scorpion, Deadpool ada loh. Berarti di sini Deadpool musuhnya Spider-Man juga ya. Ini sungguh mengejutkan di game ini mereka berdua bisa ketemu, walaupun di live action belum muncul ya. Ada si Juggernaut, Goblin, Dr. Octopus. Ini kayaknya versi perempuan nih, kayak di Spider-Man Into the Spider-Verse ya. Terus ada Carnage, Spider-Man Symbiote Merah. Terakhirnya Mysterio. Ini Mysterio bisa dibilang boss fight terakhir, sama kayak di film yang kemarin 2000 berapa tuh, 19 atau 18 ya. Nah ini setiap boss fight dan misinya itu Spider-Man-nya beda-beda ya. Kalau Mysterio yang pakai Peter Parker, kalau yang Carnage yang lawan si Symbiote, Spider-Man Symbiote, kalau yang Dr. Octopus si Spider-Man Miguel O'Hara, kalau yang Goblin ini yang lawan si Spider-Man Noir. Oke, di sini gue bakal cari Spider-Man yang Miguel O'Hara. Jadi di sini kita bakal lawan si Scorpion aja, yang karakternya bakal memakai karakter si Miguel O'Hara ya. Oke, kita bakal pilih difficulty easy aja. Ini Miguel O'Hara itu Spider-Man dari masa depan, karena kotanya aja itu udah kota maju banget gitu ya. Gedung-gedung dan kendaraannya udah terbang semua, terbang di udara, mobil-mobil lah gitu ya. Udah kayak cyberpunk. Nah, ini kita udah pakai Miguel O'Hara. Ini awal-awal lawan siapa ini? Kita disini pencet plus. Wih, apa itu cok? Di nuklir. Nih, makan kekotan. Satu lagi, kotak lagi. Nah, hajar dia, timpuk aja pakai barang. Ngarahnya kemana sih anjir? Agak jelas.
masih belum sekarat. Hajar lagi, belum sekarat. Ada barang lagi nggak? Nih. Wait, slow motion. Itu roketnya nggak bisa diambil ya? Ini kalau pencet plus slow motion. Tempok lagi. Tempok lagi. Nggak mati-mati tuh. Tapuan. Kapan dia sekarat tuh? Oke, udah sekarat. Attack. Itu pencet grab apa nih? Harusnya tadi grab ya, pencet R. Kalau grab itu R atau L, gue lupa. Baik, kita pencet plus. Kita attack. Yah, malah iya gue salah pencet. Terjun ke jurang. Musuh-musuhnya udah pakai kostum taktikal semuanya ini. Senjatanya laser, bro. Senjata cyberpunk semua. Ini padahal game era PS3 loh. Tapi udah membawa konsep masa depan. Udah pada mati semua ya. Oke, kita masuk. Itu sepertinya kabur-kaburan terus. Ada cover me. What the freak? Rocok-rocoknya ini, bro. You don't know what. Meledak. Reach warning, sector 84. Available units to sector 84. Oke, lawan si Tameng ini pakai slow motion terus tabok dari belakang. Songong nih orang. Tabok dari belakang mati. Oh, gak nge-frame. Udah kayak The Flash anjir. Bisa slow motion. Emang skillnya Miguel O'Hara bisa gitu, cuy. Tapi di Across Spider-Verse dia kagak bisa ngaktifin skill slow motion-nya. Mungkin nanti di next film. Gue soalnya udah nonton sih Across Spider-Verse. Itu kalau bisa kekuatan slow motion kayak gitu sih udah kayak The Flash banget gitu. Bisa ngatur timer anjir. Watch your flank. Wih, rada susah emang nampaknya topeng. Scorpion eggs, my god. Scorpion. I didn't realize the accident that mutated Kron changed him enough to lay eggs. Ini soalnya kalau banyak musuh juga jadi ngeframe ini. Nah, kita disuruh pencet L buat ngancurin itu. Itu kalau nggak salah di situ ada item. Get udah back! Udah diambil. Ya? Get away from me! Oh no! Udah diambil. Nah itu pintunya udah kebuka. Kita bakal masuk ke situ. Udah bisa masuk ya. Bentar, mungkin gue bakal screenshot dulu. Bentar, screenshot dulu. Emang Miguel O'Hara itu paling tepat sih badannya. Screenshot. Udah. Ini sih lebih ramai lagi. Now. Scorpionnya kabur-kaburan terus. Kita disuruh ngejar dia ini. Wah, di sini sih nge-frame parah sih. FPS itu. Soalnya banyak banget musuhnya, bro. Emergency lockdown. Hilang. Kita mending gelantungan, guys. Gelantungan. Ini musuhnya udah kayak Star Wars semua. Itu telur-telurnya Scorpion ganggu banget ya. Musuhnya mana sih ini? Bawa tameng gue ya. Nggak ngefek bawa tameng karena gue bisa slow motion. Bisa nge-attack dari belakang gitu. Ini kita emang disuruh ngalahin mereka semua di sini. Banyak banget ya itu. Ini emang game agak berat sih. Ini kalau pencet minus bisa ngedetect musuh ya tuh. Kayak indikator gitu. Jadi bisa ngedetect enemy.
Tapi kalau baru pertama kali pencet minus bakal rada berat. Karena baru render mungkin. Cok, lag banget, cok. HP gue pokok F3 bisa nge-lag kayak gini loh. Merasa ini enggak kuat. Apakah harus Snapdragon 8 Gen 1? Karena ini game PS3 sih. Coba turunin 1,5. Apakah mendingan? Sama aja nge-lag. Emang harus satu kali gitu aja guys. Tadi gue setting 2 kali soalnya. Miguel O'Hara, Miguel O'Hara. Kalau saya menerkam memang berat banget FPS-nya. Ngelek-ngelek. Satu kali enggak sih. Satu kali lancar. Walaupun rada drop ya. Emang berat itu game. Enggak rekomendasi HP kentang. Ini kalau mode minusnya kagak bisa habis ya buat ngedeteksi musuhnya. Jadi kalau yang warna kuning ini telurnya scorpion ini. Tembleke scorpion. Who else wants some? Emergency in progress. Harus pakai slow motion. Meledak, meledak, meledak. Mampus kena telur meledak. Mampus. Terus lihat di situ. Udah, cukup. Gue nggak tahu ini jalannya kemana, tapi karena takutnya kelamaan nge-reviewnya dan HP gue penuh juga penyimpanannya, jadi sampai sini aja dulu untuk review Spider-Man Started Dimension, yang dimana mengusung tema multiverse juga. Ada karakter Spider Symbiote, Miguel O'Hara, dan juga Noir. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian tertarik, kalian bisa coba nostalgia game Spider-Man ini. Dan ini bisa dibilang Spider-Man game yang multiverse terbaik katanya. Jadi kalian bisa coba di Dolphin Emulator. Thank you semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan bantu share-nya juga tentunya video-video menarik dan channel ini. Dan okay, gue Robby dan gue pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video lain berikutnya. And bye-bye semuanya guys. Thank you.